Darlun mengisi liburan Hari Raya Idul Fitri, warga banyak mendatangi tempat wisata keluarga. Salah satunya ke Wahana Impian Malaka 69 Aceh Besar. Hingga hari keempat Lebaran, tempat pemandian ini ramai didatangi pengunjung. Mereka datang dari berbagai daerah di Aceh. Dua menara seluncur dengan ketinggian 25 meter dan panjang seluncur 96 meter menjadi favorit bagi para penjajal adrenalin untuk meluncur dari ketinggian hingga ke dasar kolam renang. Wahana Impian Malaka juga menyajikan suasana yang indah dan alami. Pengunjung juga bisa menikmati berbagai macam permainan air yang seru di kawasan ini. Dari Banda Aceh, Arif Ramdan, Serambi On TV.